Oke, pemirsa, berbicara mengenai sosok dan juga penampilan modis dan yang pastinya bagi cewek-cewek yang suka berhijab dan penampilan yang berbeda dari yang lainnya, tidak mau ribet dan juga simple. Dan kali ini seperti saya bilang tadi ya, bahwa kita kedatangan salah satu selebgram kita dan dia adalah salah satu juga atlet panahan dan juga atlet apa? Atlet pedang. Nah, seperti apa? Dan langsung saja ini dia, Cut Intan. Hai Cut Intan, selamat sore. Sore. Halo Tessista. Jadi hari ini aku diundang di acara Lifestyle UBTV dan aku jadi bintang tamu pertamanya. Wow, keren banget ya. Ini salah satu bintang tamu kita yang paling pertama untuk Lifestyle. Dan kali ini juga ya, kita membahas mengenai modis berhijab tapi tidak mau ribet ya. Apalagi Intan sendiri kita lihat di postingan-postingan Instagramnya itu banyak menggunakan yang simple-simple, tidak mau ribet ya. Nah, sebelumnya kenapa sih kamu nggak mau ribet? Soalnya kan kita nih di Aceh kan pastinya panas kan. Jadi kalau ya ribet-ribet kali kan itu mengganggu juga ya, panas. Yang simple-simple aja ya maksudnya ya. Nah, Intan sendiri ini apa kegiatannya? Kalau untuk sekarang, Intan tuh masih sekolah ya. Intan masih kelas 2 SMA. Aduh, masih kelas 2 SMA. Dan Intan juga aktif di panahan. Panahan aktif ya. Panahan terus juga sering foto-foto. Dan kalau nggak ada kegiatan yang lain, Intan sering di travel. Berarti membantu orang tua ya pastinya. Waduh, muda bisa bantu orang tua dan juga dapat penghasilan sendiri yang pastinya siapa sih yang nggak mau ya, pesimista. Nah, berikut ini ya, gimana kamu sendiri awal pertama menjadi ataupun dipredikat ya sebagai selebgram. Nah, itu awal pertama menjadi selebgram tuh dari mana nih? Jadi awal pertamanya itu mungkin karena sering foto ya, sama foto-fotografer juga banyak yang ngajak. Terus lama-lama ya nambah followersnya gitu. Mungkin mereka tertarik gitu lihat foto-foto Intan. Nah, kalau misalnya Intan sendiri merasa nggak bahwa banyak follower yang nge-tweet ataupun nge-follow ya, yang follow-nya Intan sendiri merasa ada yang risih atau memang saya layak gitu menjadi selebgram? Sebenarnya sih tergantung juga ya. Kalau Intan sendiri biasa aja. Aduh, luar biasa pastinya ya. Nah, berikut ini nanti juga Intan bakalan memberikan tips dan juga tutorial berhijab dengan simple yang pastinya ya. Waduh, Intan selain cantik dan juga memiliki aura sendiri pemirsa. Wow. Nah, berikut ini di mana ada 7 ya yang bergaya ataupun berpenampilan berhijab enggak pasti ribet, simple ya. Nah, seperti apa? Ini dia untuk Anda. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku bakal kasih kalian tutorial hijab, yaitu hijab simple dari aku buat kalian sehari-hari, buat kegiatan ngopi atau ngumpul bareng teman-teman kalian. Jadi ini tuh hijab simple banget ya, yang bisa digunain buat kalian sehari-hari. Yang pertama aku pakai hijab dari bahan katun, dan ini bisa kita lihat motifnya kotak-kotak ya. Jadi pertama, yang pendek itu sebelah kiri dan yang panjang sebelah kanan. Terus yang pendek sebelah kiri aku belakangin dan ngikut yang kanan juga ikut ke belakang. Dan di sini aku pentulin. Hijab simpel dari aku. Semoga terinspirasi. Makasih.